Kamu kasih aku bunga lagi, Mas. Banyak banget loh, Mas, bunganya. Kamu bikin taman di dalam kamar. Itu bunga dari siapa? Ya bunga dari kamu lah, Mas. Dari siapa lagi emangnya? Saya tanya itu bunga dari siapa? Apaan sih, Mas? Ya aku nggak tahu dari siapa orang dikirim. Aku pikir dari kamu. Bunga yang mau saya kasih ke kamu tuh ini, bukan itu. Permisi, Pak. Pak, permisi. Ya, ada apa, Mas? Ada kiriman bunga, Pak, untuk Ibu Andin. Oh, baik. Saya terima kirimannya, nanti saya sampaikan ke Ibu Andin. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Iya. Aduh. Maaf, Bu Bos. Ini ada kiriman bunga buat Bu Bos. Cie, yang dapat kiriman bunga. Makasih ya. Sama-sama, Bu Bos. Tumben Mas Al kirim aku bunga. Kemarin-kemarin mesti paksa dulu baru beliin aku bunga. Ternyata Mas Al romantis juga. Mama seneng ya dapat bunga. Mukanya langsung senyum. Masal ternyata romantis juga. Dia sampai tahu loh kalau misalkan aku suka bunga ini. Mas Al kirimin aku bunga. Dia bilang dia akan berusaha untuk mencintai aku. Alhamdulillah. Semoga Allah mengabulkan doaku agar Al mencintai Andin. Mas, makasih ya. Bunganya cantik banget. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Selamat sore, Pak Al. Iya, sore. Terima kasih bunganya ya. Istri saya suka. Loh, kok cepet banget ya sampainya? Kayaknya belum ada 5 menit yang lalu aku pesen. Mas Dalko!
Ilah Ayang Kiki. Ngapain sih? Ah, norak banget. Mas Dulku. Apa, Ki? Mana itu fotonya Mas Dul sama kado yang Kiki kasih? Ah, saya belum sempat. Oh, belum sempat ya? Tapi Kiki maklumin kok, Mas. Kan Mas Randy kan sibuknya ngalahin artis sinetron. Padahal kan kadonya ada di bagasi, pecah. Mau cari orang yang buat benerin, tapi belum sempat lagi. Tapi Mas Randy janji ya, kalau nanti kirimin fotonya Mas Randy sama kado yang Kiki kasih. Soalnya Kiki pengen tahu kalau Mas Randy itu suka menghargai pemberian orang. Jadi Kiki biar tahu gitu, Mas, kalau Mas Randy itu nggak bakal ngebuang atau ngerusak barangnya. Ya, saya bukan orang kayak gitu kok. Ya makanya buktiin ya, Mas, ya. Oke. Mas Randy, Kiki mau minta tolong, boleh enggak? Apa tuh? Kiki minta tolong anterin beli air mineral galon, Mas. Soalnya si apa itu namanya, tukang yang langganannya itu HP-nya tuh mati, jadi Kiki enggak bisa ngubungin. Oh, bisa kan, Mas? Oke, ayo. Wah, Mas Randy. Mas Randy baik banget sih sama Kiki. Mas, bukain bagasinya, Kiki mau naruh galonnya. Waduh, di bagasi kan ada mugnya Kiki. Ayo, Mas. Ki, disimpen di kursi belakang aja ya. Ya, Mas, ya disimpen di kursi belakang, kan ini galonnya kan kotor, Mas. Yaudah sini, biar saya yang simpen di bagasi ya. Kamu langsung masuk aja. Ya ampun, Mas Randy ini kok makin kesini makin gentleman banget sih. Tadi lucu ya, Mama ya, Mama senyum-senyum sendiri gitu ya. Rena, fufalu. Ini kalian lagi ngapain? Kok happy sekali? Mas, hey, sayang, Rena, kok happy? Kenapa? Kasih tau apa? Mama dapat bunga. Mama dapat bunga. Mama dapat bunga. Bunga dari siapa, Mir? Ih, Bu Bos, dari siapa lagi kalau bukan dari Pak Bos? Oh, bagus dong kalau gitu. Sandin tuh kayak kesenangan banget dapat bunga dari Pak Bos. Langsung lari ke kamar. Kuncus kena. Makan lagi. Oh, pinter. Anin. Ma. Ya. Ganggu gak? Enggak ya. Ini bunga dari Al. Duh, syukurlah. Kalau gitu berarti masalah kamu sama Al udah selesai ya. Mama senang sekali. Al sudah banyak berubah. Maksudnya sifatnya dari yang tadinya kaku sekarang jauh lebih hangat dan romantis. And it's all because of you. Karena kamu, Andin. Mungkin karena aku percaya kali ya. Karena aku percaya Mas Al itu memang orang yang baik. Thank you ya. Mama terima kasih sama kamu. Dulu tuh Mama sempet takut loh. Takut gak ada perempuan yang mau deket-deket sama Al karena sifatnya. Ternyata ketakutan Mama salah. Bos. Makasih, Pak. Mas, mau ke mana? Ini, Pak, ada kiriman bunga untuk Ibu Andin. Bunga buat siapa? Buat Ibu Andin, Pak. Kenapa bisa ada bunga lagi?
Tapi bunga yang saya pesan udah sampai kok. Hah? Masa sih, Pak? Tapi tadi saya disuruh antar ke sini, Pak. Maaf, Pak. Ini foto bunganya terlampir ya. Jadi bunga yang tadi Andin kirim fotonya itu dari siapa? Kaget kan? Another flower. Papa, bawa bunga lagi ya? Buat mama ya? Nice. Cantik sekali bunganya. Andin mana? Ada di kamar. Dia lagi happy. Terima bunga dari kamu. Apa yang kamu lakukan tuh menurut mama keren sekali. Lagi. Jangan kamar dulu ya. Oke. Bu Bos, coba ada Kiki ya Bu ya. Pasti dia udah heboh, udah joget-joget, udah wow, Aladdin on the way, sih gitu-gitu. Iya. Tapi iya sih, kamu benar Mir. Kalau setiap hari Al kasih bunga ke Andin, pasti rumah tangga mereka jadi semakin harmonis dan juga romantic. Kasih aku bunga lagi, Mas. Banyak banget loh, Mas, bunganya. Kamu bikin taman dalam kamar. Itu bunga dari siapa? Ya, bunga dari kamu lah, Mas. Dari siapa lagi emangnya? Saya tanya itu bunga dari siapa. Apaan sih, Mas? Ya aku nggak tahu dari siapa orang dikirim. Aku pikir dari kamu. Bunga yang mau saya kasih ke kamu tuh ini, bukan itu.